saya akan kali ini saya membuat video untuk gimana caranya untuk melakukan 90 hari laporan untuk 90 hari di Thailand. Saya akan ke Samyang. MRT bikin apa MRT Silom ya. Posisi lokasi kita di sini, terus kita tujuannya ke Century Square, itu di BL27 Samnya. Oke guys, kita ambil platform nomor 1 dan paling bawah. Dan kita menunggu kereta di sini. Ingat selalu menjaga protokol kesehatan ya. Untuk masuk sendiri ke MRT Silom ini pakai koin seperti ini ya guys. Ini kalau ke Samyang kisaran 17 baht, jadi tergantung waktunya. Jadi kita lurus, setelah dari kereta kita lurus terus kita ke bawah. Jadi belok ke kanan ya guys. Exit 2. Kalau kita di sini bilangnya exit 2. Dan kita masuk tuh kalau ada salah. Kalau dari tangga pertama, nanti kita akan naik ke tangga yang ke depan. Jadi kita lurus terus
dari exit 2 kita lurus terus, jangan belok ke kiri. Itu bukan ke Chancery Square. Chancery Square sekarang sini. Ada dua alternatif ya guys. Kita bisa lewat lurus, lurus ke sana atau ke sini. Jadi ini sesuai dengan petunjuknya. Sesuai petunjuknya itu ke arah sana, ke Chancery Square. Kita ikuti arah ke sana itu. Arah sana. Jadi kalau dari sana, kita kan dari sana. Ini pintu keluar. Nanti kita harus ke sana. Jadi ada petunjuknya. Terus kita ikutin aja. Nah, kalau kita ada bank-bank kayak ini, berarti kita arahnya benar. Nah, terus ada tulisan Detect Hall. Kita belok ke kiri. Nah, nanti ada apa namanya? Ada lift sebelah kanan. Ada lift sebelah kanan, kita lantai 15. Nah, di sini guys. Liftnya. Tapi biasa kalau kita bingung, kita bisa nanya ke resepsionis. Nah, resepsionis di sini. Excuse me, immigration? 18. Kita pun tak. Nah, jadi kalau kita bingung, kita bisa tanya ke resepsionis tadi. 18-4 katanya. Mungkin dan ini kita akan melapor 90 hari dulu ya guys. Ruangan khusus sini. Nanti kita ngisi form di sebelah situ ya. Nah, 90 report. Form di sini. Ya, itu bisa online. Dan telepon ini. Ini saya disekin aja. Passport, terus TM3, terus apa namanya? Surat yang notifikasi sebelumnya, yang dari 90 hari sebelumnya, atau kalau yang belum yang TM3-nya aja lengkap. Nanti seperti ini, nanti kita akan antri, nanti menunggu dipanggil sesuai dengan antriannya. Itu aja dan selesai prosesnya dan pulang. 90 days report udah selesai tadi disebut di sana. Kalau udah nanti akan kita akan diberi receipt ya, tanda bukti, dan nanti kita ada namanya untuk notifikasi untuk apa 90 days report berikutnya itu seperti ini. Ini contohnya saya. Nanti saya akan harus sebelum 14 hari bisa online, itu sebelum 9 Mei 2022 bisa online. Kalau kenapa saya offline, karena saya ada pindah kondo. Jadi pindah kondo itu kan harus report alamat terbaru. Jadi biar bisa lebih
apa namanya, lebih lengkap gitu datanya, akurat. Nanti kalau saya masih gunakan kondo yang lama itu nggak akurat, nanti biasanya kena reject kalau online. Seperti itu guys, informasinya dari saya untuk cara bagaimana report 90 hari 90 hari tinggal di Thailand ya, khusus yang bagi mereka pelajar atau pekerja di Thailand yang lebih dari ya lebih dari 90 hari lah ya. Misalnya kalau 90 harinya nggak di report, ada sanksinya guys, itu per apa bisa sampai 5.000 baht. Jadi harus secepat mungkin, biasanya ini memang durasinya 14 hari itu bisa online, atau satu hari ini saya pas banget tanggal 7 Februari pas hari deadline saya atau expired saya dan bisa report. Oke guys, demikian saja video dari saya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Terima kasih. Guys, 90 hari apa report, 90 days report di Thailand. Nah, ini tempatnya di Chamsuri Square ya. Kalau di MRT-nya itu Samyan, MRT Samyan. Nanti tinggal kesini aja. Karena petunjuknya udah jelas dan cepat, proses cepat, nggak sampai 5 menit udah pulang. Oke, bye bye guys. Bye guys. Turun dari sana kita pulang gitu. Nah, jadi di sini ada tempat yang menarik. Nah, kalau kita pulang kan mau ke arah ke sini, ke dari sana kita turun, terus kita ke sini lewat, nanti kita arah sini, kita baliknya seperti kita datang tadi. Jadi kita mau ke MRT Samyang, MRT Samyang seperti biasa kita ini tangga pertama, itu tangga kedua. Itu kuncinya ya guys, biar nggak nyasar. Turistir ada tempat yang lumayan bagus. Jadi ini MRT Samyang. Nah, kita belok ke kanan, ke sini. Nah, guys, kita belok ke sini. Terus, guys. Dan nanti kita lihat apa yang nanti diisi yang ada di sini. Kalau kita ada di Chamsuri Hotel atau Chamsuri Square, kita nggak harus langsung pulang, tapi kita bisa apa namanya menjelajah di sini. Di sini banyak restoran dan di sini ada tempat yang lumayan famous ya, di lorong ini memang terkenal. Dan seperti ini guys, welcome ya. Yeah. Ini lorongnya, udah ini lorong bawah tanah. Dan biasanya ini tempat selfie foto-foto di sini. Nah, ini tempat yang akan saya tuju, yaitu tempat restoran masakan Indonesia ya guys. Jadi ayam penyet atau apa tuh ada gitu. Nah, jadi dari yang tadi Chamsuri Square, nanti kita belok ke kanan, nanti ke lorong ini, tembus ke lorong ini. Naik.
Metroton. Metroton. Salah pronounce. Oke, seperti ini guys. Jadi itu tempat makannya sana. Tapi kita tujuannya bukan di lantai ini ya guys. Kita tujuannya lantai atas. Jadi ini kita bisa tempat makan juga. Dan di sini saya ada bakpi ya, kalau nggak salah. Ini bakpianya lumayan enak guys. Bakpia atau apa ya? Kayak makanan yang khas Malaysia gitu loh. Apa bukan apa? Jadi ada di sini. Bener nggak ya saya? Ini. Takutnya saya salah sebelah sana atau sebelah sini. Mana ya? Oh, kayaknya sebelah sana deh guys. Iya, sebelah sana. Di mana ya? Tadi saya cari-cari. Kok nggak nemu ya? Apa ada pindah? Atau udah pindah ya guys? Nggak ketemu guys. Kayaknya udah dirombak deh. Jadi dia tuh ada di emperan ini. Wah, nggak ketemu. Sayang sekali guys. Tapi tenang aja. Tujuan kita itu apa namanya, makanan Indonesia di sini. Jadi di lantai dua ini masih di untuk lantai dua. Masa ini kan B1 di atas. Ya dulu tuh di situ di sekitaran restoran ini. Tapi di sana gitu. Udah nggak ada ya? Nah, iya, di tempat ini udah nggak ada guys. Jadi kita harus tujuan ke atas. Dan nanti kita ke atas ya guys. Nanti di lantai B1 makanan Indonesia. Jadi apa nama restorannya, makanan kayak makanan apa ASEAN gitu. Jadi dari negara ASEAN ada. Ini dia. Ini nama restorannya. Dan di depannya itu ada Tim Horton. Ya, ada kafe Tim Horton. Nah, ini dia. Ini restorannya. Di sini kita bisa pesan ayam penyet juga, pokoknya semua makanan Asia. Ada ayam apa, nasi kerapu guys, nasi lemak kerapu. Jadi bagi kalian kalau dari apa 9PDES report atau dari Chamsuri Square, kalian bisa apa namanya, bisa mampir ke sini. Jadi ini menu apa Asia banget ya guys, yang dari Malaysia, Singapura, kayak Vietnam juga ada, kerapu, goreng seafood. Ini ada rendang dari Indonesia, cuma ada dua aja ya, ini seafood digoreng. Ini kayaknya
ada sate juga nih, ada sate. Nah, ini apa, Kamboja, Laos, ini sold out. Waduh, sold out. Ini dari apa, signature Thailand. Kita nggak sabar ini buat yang menu Indonesianya. Nah, ini menu Indonesia, guys. Oh, ini dari Filipina, ini Indonesia rendang. Ini dari Malaysia. Singapura. Apa ini, spices, rib, butterfly, saya nasi krabu ini guys, dari Malaysia. Tomato, apa ini, sesuai. Ini dari Malaysia, apa, seafood pakai kuai tau. Ini enak banget juga nih. Ini yang dari Vietnam. Vietnam noodle soup. Ini pork, guys. Ini chicken. Chicken khao soi. Okay. Ini laksa dari Singapura atau Malaysia. Okay guys, kayaknya saya mau pesen kerapu aja, nanti nasi kerapu. Ini guys, sambal apa ya, enak ya. Rendangnya mahal sih, 200an.